Bentar. Banyak yang kerudung nih. Ngelihat sini kerudung. Ngelihat situ kerudung batang. Selamat malam semuanya. Malam selamat semaunya. Udah kenal sama gue kan? Oh iya, buat yang belum, gue penyiar Metro TV. Pembaca berita. Khusus berita duka. Hampir semua Metro udah gue masukin. Dari Metro Department Store. Sampai terakhir Polsek Metro. Gue ditangkep ya. Gue sebenarnya udah hampir masuk kerja di Metro TV. Begitu gue datang gerbangnya digembok, gue pulang lagi. Ya, ini suatu kehormatan buat gue bisa stand up di Metro TV. Walaupun gue belum pernah memberikan kehormatan gue sama Metro TV. Udah lihat penampilan gue? Yeah. Gue suka banget sama musik. Ya. Yeah. Alasan gue suka sama musik itu karena musik bisa jadi penghantar tidur. Gue pernah begadang 3 hari, siangnya dengerin musik, tidur. Tapi gue juga suka musik keras. Jadi gue kalau dengerin musik, gue polin aja volumenya. Biar keras. Iya, hampir semua jenis musik gue suka, ya, terutama yang ada suaranya. Ini penting. Gue favorit gue musik rock, tapi nggak satu sel sama bluesnya, mahal. Iya. Gue suka datang ke acara musik. Ya, gue datang ke acara musik. Tapi gerbang digembok, gue pulang lagi. Gue itu selain suka musik, juga suka olahraga. Tapi gue cerita soal musik dulu ya. Sebagai orang yang suka musik, gue pengen banget bikin band. Ya, tapi belum kesampaian. Temen gue yang bikin band, albumnya meledak. Ditaruh sebelah kompor, dua. Temen gue banyak keren banget, ya. Gue pinjam CD kosongnya aja enak. Gue pahami lagunya satu persatu, nggak ada apa-apa, nggak kedengeran apa-apa. Gue punya penyanyi favorit. Coba gue tanya lo, kalau lo suka musik, penyanyi favorit lo siapa? Penyanyi favoritku Iwake. Tapi lo tau kenapa Iwake nge-rap? Karena dia gak hafal liriknya. Bisanya rapnya doang. Nah, itu kalau penyanyi. Kalau band gue sukanya coklat, ungu, hitam, hitam dog, hitam metalik, abu-abu monyet. Gue suka semua gue. Ya, band teman gue ini tadi keren banget ya. Dia bilang, tapi dia frustasi. Teman gue bilang gini, Cak, gue jadi vokalis band, suara gue nggak masuk. Gue latihan hari ini suara nggak masuk. Besok suara nggak masuk. Lama-lama nilainya jeblok. Sering nggak masuk. Mendingan gue jadi vokalis aja deh. Ya, gue jadi vokalis. Diterima gue jadi vokalis suatu band. Gue disuruh nyanyi lagu 1 jam saja. Ogah lama, pegel. Okay. Mundur dari vokalis jadi basis. Basis zakat. Suruh ngurusin beras. Gak ada yang bener. Tapi gini-gini gue udah berhasil menciptakan satu buah lagu. Tinggal lirik atau musiknya yang belum.
Gue itu kalau nyiptain lagu pakai gitar. Main gitar gak tahu kuncinya. Gue dobrak aja. Jadi menurut gue, ini kalau buat lo yang suka musik ya juga suka musik dan suka main gitar, menurut gue kalau main gitar itu nggak usah tahu banyak-banyak kuncinya, cukup satu kuncinya, niat. Ini mesti niat dulu, kalau nggak niat nggak bisa main gitar. Nah tadi kan gue bilang gue selain musik gue juga suka olahraga. Ya kalau olahraga gue suka bola lah. Ya kemarin baru rame-rame Indonesia lawan Arsenal ya. Ya. Jadi abis Indonesia lawan, ya sebelumnya Arsenal kan. Jadi abis Indonesia lawan Arsenal, pemain Indonesia pada ke tukang las, karena serangannya banyak dipatahkan oleh Arsenal. Ada juga Indonesia lawan Arab, ini juga pada ribut-ribut. Kenapa sih Indonesia lawan Arab kok ribut-ribut? Menurut gue Indonesia lawan Arab nggak apa-apa, asal nyalain sen lawan Arab. Siapa yang suka bola di sini? Banyak suka bola ya. Coba gue tanya, tugas-tugas pemain bola, striker tugasnya menyerang, back tugasnya bertahan, gelandang ngumpulin kardus. Ya, gue suka pertandingan bola itu pertandingan Serie A, Serie B, Serie B. Ya. Yeah. Biasanya kalau penggemar bola ciri khasnya suka pakai baju jersey. Gue ingetin ya buat lo suka pakai baju jersey, balikin lagi ke jersey. Karena itu baju jersey. Dia yang punya ya. Akhirnya gue tutup dengan ucapan Arman Maulana. Kamu mau apa? Pancen mau pamit.